kesempatan Ramadan kali ini, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur kembali mengadakan pesantren Ramadan atau pesantren kilat untuk anak-anak dan siswa-siswi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membina anak-anak siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur beribadah dan meningkatkan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Terus kemudian pelaksanaan pesantren Ramadan itu dirangkai dalam 2 hari ini dan sekaligus nanti ditutup dengan buka bersama yang insya Allah dihadiri oleh keluarga besar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.